kita lagi pada di dalam, soalnya kan habis maghrib tuh hujan kan, petirnya banyak tuh, yang pas terakhir lah pas bunyi pletek gitu kan, pikir saya gini, ah paling tipi apa-apa, tahunya tetangga teriak kebakaran gitu. Jadi kita keluar nih bertiga nih sekeluarga, pas nyampe luar kok nggak ada api, cuman tahu gas apa bensin nggak tahu ya, dari lubang inilah pagar tuh Pertamina langsung kayak kabut, tapi bukan kabut, jadi ke mata sampai ke dada tuh nyesek. Jadi kita jalan tuh ambil tutup hidung begini sama mata, ya beginilah, larilah semua. Tapi ada yang ngomong katanya bukannya kebakaran, cuma bocor doang, pulang banyak yang pulang ngambil surat-surat apa ya, itu langsung meledak. Jadi banyak korban lah, orang tetangga saya banyak yang meninggal di situ, ada yang kebakar di dalam, ada yang sampai sekarang masih kritis, masih koma, ada yang meninggal juga karena sesak nafas. Ya bu, pas kejadian ya kayak nenek sih belum pulang ya, cuman pas lihat dari HP apa ya rata makanya. Korban jiwa ini meninggal dunia ada 17, luka beratnya 49, luka sedangnya ada 2, dan ada informasi masih ada 18 orang ini yang masih dicari. Mudah-mudahan hari ini bisa ketemu ya. Nah, pengungsian ini 1.085 jiwa pengungsi yang terdata. Itu tersebar di seluruh tempat-tempat pengungsian, memang tempatnya kan tidak bisa terpusat jadi satu. Fokus utama Pertamina saat ini adalah bagaimana penanganan warga yang terdampak ya. Untuk yang di rumah sakit, kemarin Bu Dirut juga sudah berkesempatan untuk meninjau langsung ke rumah sakit, dan penanganannya sudah kita berikan yang terbaik untuk yang korban luka, maupun juga santunan juga sudah disiapkan untuk yang korban meninggal dunia. Dari segi pasokan BBM, sejak kemarin pagi, dini hari, operasional TBBM Pelumpang juga sudah beroperasi secara normal, jadi secara umum dapat kita pastikan gangguan tidak ada gangguan terkait dengan pasokan BBM. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada para korban atas kejadian di Pelumpang ini. Kemudian yang kedua, saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi, atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini, tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Ya. Masalah bantuan seperti apa, Pak? Masalah bantuan. Ya udah nanti diurus oleh kapan, Pak, untuk relokasi Pak Gubernur. Paling lama kapan? Ini segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina dan Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tapi memang zona ini harusnya zona air. Entah dibuat sungai, entah dibuat harus melindungi dari objek vital yang kita miliki, karena barang-barangnya di dalamnya memang barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk. Artinya objek vital lainnya, Pak, selain di sini akan diaudit semua, Pak? Iya, sudah saya perintahkan tadi. Ya. Tahun 2009, Pemda pernah mengusulkan buffer zone 50 meter itu kan menyangkut juga masa kepemimpinan Bapak di DKI. Itu seperti apa sih, Pak, proses pengaturan buffer zone? Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan-kirinya, sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah merah ini kan padat dan penuh. Semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat
harus menjadi titik yang utama. Pak ya, Jokowi, sudah. Kalau misalnya direlokasi deponya, Pak, kemudian mereka tetap tinggal di sini bisa, Pak? Ini yang baru nanti dibicarakan. Opsi-opsi. Apakah ini ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi? Apakah deponya yang digeser, apakah masyarakatnya yang digeser? Kalau digeser tanahnya di mana? Tapi harus segera ditemukan solusinya. Ya. Terima kasih, Pak.